Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Rizky Algib. Kali ini saya ingin membagikan video cara mengasah dodos biar tajam. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya. Namun bagi kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya guys. Oke, kita sediakan air. Ini air di lahan gambut, jadi airnya seperti ini, seperti warna teh. Kemudian basahan, kita basahin dulu atau kita celupkan ke sini. Oke, di sini saya sudah pernah memakai dodos ini, matanya sudah rompel-rompel. Akan kita coba asah dengan teknik yang saya pakai. Matanya seperti ini. Lihat ya. Oke, sekarang akan kita asah. Cara mengasahnya dengan kemiringan batu seperti ini. Berapa derajat ya? Saya nggak ngerti ya berapa derajatnya, tapi kira-kira dia tidak terlalu nungkit seperti ini dan juga tidak terlalu seperti ini. Jadi posisinya miring seperti ini. Sekitar berapa derajat ini? 35 derajat mungkin ya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Di sini saya hanya menggunakan batu halus karena batu halus memang mengasahnya cukup memakan waktu yang lama, tetapi akan menghasilkan ketajaman yang tahan lama. Berbeda jika menggunakan batu asahan yang kasar, memang sangat cepat menghasilkan ketajaman, akan tetapi sangat cepat juga dodosnya menjadi tumpul. Jadi saya menggunakan batu asahan yang halus ini untuk mendapatkan ketajaman yang lebih lama dan hasil yang memuaskan tentunya. Oke, saya rasa ini sudah cukup tajam walaupun hasilnya rompelannya belum terlalu hilang, karena untuk menghilangkan rompelannya ini membutuhkan waktu yang sangat lama karena saya juga akan pergi bekerja memanen sawit. Oke, saya akan mencobanya ya. Oke sob, langsung kita praktekkan hasil dari asahan dodos ini. Apakah benar-benar sudah super tajam? Itu yang bisa saya berikan video cara mengasah dodos. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.